ya. Pesanan. Ada pesanan ya. Ini ya. Yang lumayan untuk sampingan ya. Oke. Ini dari buat bahan stiker ya. Bahan stiker berapa nama? 1 2 4 ya. 4. Nanti akan dibuat manual mano ya. Ya, dipotong secara manual. Bahan-bahannya? Bahannya terdiri dari ACP. Dari ACP yang berbentuk seperti ini ya, bahan dasarnya ya. Tolong mas ya. Nah ini dia. Nah ini ACP ya. Aluminium. Ya, komposit ya, aluminium komposit panel ya. Jadi ini mah aluminium mencampur akrilik. Iya, komposit. Ya. Oke, seperti apa cara pembuatan huruf dengan bahan ACP ini? ACP ya. Ya, kita simak video cara pembuatan huruf oleh Mak Anolang. Oke. Nah, ini ya dari stiker ya. Stiker. Huruf-hurufnya kurang ini kurang cocok lah. Ada yang tinggi, ada yang kecil. Kecil-kecil. Ya. Jadi satu-satu mana ya? Iya. Nah, sekarang perbaikan hurufnya nih ya. Tuh. Antara D dan N tuh, D-nya lebih tinggi. Badan juga lebih kecil gitu. Ketebalannya. Ketebalannya, maka dipertebal ya untuk badannya dari huruf awal. Oke, kita install ke ACP-nya. Kita medianya ya. Iya, kita bersihkan. Sebelum diinstal. Nah, ini apa? Nah, sawala nih. Huruf sawala kita potong satu-satu. Satu-satu. Untuk menghemat bahan ini. Jadi bisa saling berdekatan memotongnya. A ya bolak-balik. Ada yang jungkir, ada yang di atas, di bawah, silang saling. Nah, kita susun. Itu garisnya sudah dipas. Nah, seperti itu. Jadi cara begini menjadi hemat ya bahannya. Oh, enggak pemborosan. Oke, setelah ini yang potong. Langkah pertama iya, seluruhnya. Iya, seluruhnya. Satu goresan juga mudah dipatahkan. Nah, ini bagian satu. Nah, ini bagian kedua nih, bale. Nama aslinya bale ya, bukan bela. Laju ke ini rahayu nih. Yang ketiga ini. A-nya juga tuh kepotong, tambahin. Kita potong. Hanya menggunakan cutter. 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 Nah, ini indung ya. Indung. Nah, ini yang terakhir. Oke, lanjutkan kita potong satu-satunya. Satu-satu ya. Yang bagian indung dulu kita pisahkan satu persatu agar mudah memotongnya ya. Lanjut pemotongan I ya. I dari huruf awal indung. Oh, ini menggunakan gergaji manual. Gergaji. Nah, ini gergaji ini yang pertama dibuat ini. Tatakannya ya, tatakannya. Ya, ini lanjutan huruf D dan lanjutan ya. Lanjutan yang huruf-huruf yang lainnya. Ini huruf D dibolongin biar masuk kepala gergajinya. Iya. Nah, ini bahan sangat rapuh ya. ACP. Jika enggak hati-hati ininya patah. Patah. In. Nah, ini jadi ini nama yang pertama nih, indung ya. Oh, indung. Indung. Lanjut. Kedua, ini huruf R ya untuk rahayu nih. Rahayu.
Rahayu. Sip. A satu lagi. Susun sedikit, susun patah, ya. Ini rahayu. Ini yang kecilnya yang rawan patah nih. Lanjut lagi. Kembali. Pada bale ini ya. Bale. Bale ya. Lanjutan untuk nama bale dan S untuk apa itu? Sawala. Nah, air huruf F ya. B. Bale. Bale. Ini sawala. Sawala. Oh ya, demikian Mak Ano membuat huruf satu persatu, huruf demi huruf ya, menjadi rangkaian satu kata nama daerah, nama ya. Daerah. Ya, oke, dari bahan ACP. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lengan Mak Ano mantap. Nah, ye tinggalin.